Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi hari ini ya, atau saat ini kita akan sharing atau berbagi, yaitu sebuah alat digital DC Ampere. Dan satu lagi ya, yaitu digital voltmeter. Jadi ada dua buah, dan kita akan tes atau kita akan pasang di output panel surya. Ya, sebelum kita tes atau pasang, kita akan lihat terlebih dahulu yaitu isinya seperti apa dan spesifikasinya seperti apa. Oke, sudah kita buka unboxing juga ya. Alatnya seperti ini, yaitu voltmeter digital. Dilihat dari barangnya lumayan cakep, yaitu mempunyai displaynya yang sangat besar dan enak dilihat, dipandang dengan mata. Oke, kita lanjut buka yang satunya ya. Yang satunya yaitu digital ampere meter. Jadi saya membeli di online shop ya, dengan harga satu biji atau satu piece 135.000. Dan seperti ini ya tampilannya. Yang satu voltase untuk display, yang satu ampere untuk display. Jadi spesifikasinya kita akan jelaskan di dalam box ini, ada ya spesifikasinya seperti ini, yaitu powernya menggunakan AC 220 volt ya. Jadi powernya memakai AC 220 volt dan inputnya DC, jadi bisa membaca DC 0 sampai 600 volt. Di baliknya seperti ini ya. Jadi di baliknya ada terminal ya, yang sebelah kiri untuk input DC, di antaranya range-nya 0 sampai 600 volt. Dan powernya dia memakai AC 220 volt. Jadi powernya AC 220 volt, inputnya sebagai DC, limitnya 0 sampai 600 volt. Oke, sekarang yang ampere ya, yang ampere sama, yaitu inputnya untuk membaca ampere dengan menggunakan shunt resistor, dan powernya juga menggunakan AC 220 volt. Jadi ada QC pass-nya dan sudah tersegel. Dan di sampingnya ada soket untuk memasukkan kabel input dan power. Dan tampilan depannya seperti ini, yaitu volt dan ampere meter. Jadi tampilannya lumayan bagus ya, dan lumayan besar, jadi dipandang dengan mata enak dilihatnya, dengan angka-angka digital yang sangat besar. Nanti kita akan tes apakah huruf digitalnya bagus atau tidak, dan kita coba pasang di panel atau di box panel listrik untuk tenaga surya atau solar panel. Ya, kita lanjut, kita akan tes ya untuk ampere dan voltmeter ini, bagaimana dia tampilan displaynya dan dimensinya juga kita akan ukur ya. Jadi dimensinya di sini ya, kita ukur ya dimensinya, jadi 7 cm ya, 7 cm, dan tingginya juga sekitar 7 cm. Jadi 7 cm 2 mili kali 7 cm 2 mili. Begitu juga yang ampere ya. Yang ampere 7 cm 2 mili dan lebarnya sama 7 cm 2 mili. Oke, jadi jangan lama-lama, kita akan tes untuk ampere dan voltmeter ini. Dan untuk kawan-kawan atau teman yang baru berkunjung, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, lalu dinyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru yang update.
Ya, langsung kita uji coba dan kita tes volt ampere dan digital ini. Oke, kita akan tes untuk voltmeternya terlebih dahulu. Jadi voltmeter ini kita menggunakan powernya AC 220 volt dengan kabel seperti ini, kita akan pasang ke power 220 volt yaitu di angka nomor pin nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi kita langsung pasang dengan menggunakan obeng minus dan kita kendorkan baru kita pasangkan. Ya, jadi seperti ini, langsung kita kencangkan kabel fase. Dan kabel netral kita masukkan juga. Ya, jadi sudah masuk ya. Oke. Jadi kalau kita langsung konekkan, dia akan tampil 0000 atau di display masih 0 semua karena belum mendapat supply dari input DC-nya. Oke, kita tes, kita colokan. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi 0-0 semua. Ya, kalau kita matikan dia akan seperti ini. Dan kita akan pasang sebagai inputnya. Nah, ini tampilannya lumayan cakep ya. Dia besar karena 7 cm 2 mili ya. Jadi dilihatnya lebih mantep untuk output solar panel, jadi lebih jelas. Oke, langsung kita beri volt beban ya, supaya terbaca digitalnya berapa volt. Ya, kita cabut terlebih dahulu dan kita akan beri voltmeter. Oke, jadi voltmeternya kita menggunakan adaptor sebagai testing uji coba ya, supaya terbaca di angka voltmeternya berapa-berapanya. Dan kabel plus minus kita langsung masukkan ke terminal belakang sini. Oke, langsung kita masukkan ya, dan kita kencangkan ya. Dan satu lagi kabel negatif kita masukkan. Oke, langsung sudah terhubung, terkonek. Dan kita colokan kabel powernya, juga kabel adaptornya ya. Kabel adaptor kita colokan. Ya, jadi sudah selesai. Dan kita nyalakan adaptornya ya. Jadi dia akan terbaca berapa. Ya, ya, jadi sudah terbaca ya di voltmeter ini ya. Jadi tampilannya lumayan cakep. Dan kalau kita besarkan, dia menjadi 10 volt seperti ini, atau 16 volt, kita naikkan 20 volt. Jadi seperti ini. Ya, jadi voltasenya sangat jelas dan angkanya besar-besar ya. Nah, seperti ini dan sangat cakep juga. Dengan harga 135.000 di online shop. Dan rencana saya akan pasang di output solar panel. Jadi kita langsung praktekkan untuk pemasangannya. Nah, ini kalau kita besarkan lagi mencapai 24 volt ya. Jadi hanya selisih sedikit tapi masih toleransi. Oke, langsung kita pasang di tutup box panel. Jadi seperti apa nanti kita akan langsung uji coba. Ya, jadi boxnya sudah seperti ini ya, sudah diberi lubang. Dan kita akan pasang yaitu voltasenya di atas seperti ini. Ya, dan dia punya ampere meter seperti ini. Jadi untuk mengetahui output dari solar panel ya, solar panelnya akan terdeteksi dengan jelas karena displaynya jelas berapa volt dan berapa ampere. Jadi kalau dimatikan tampilannya seperti ini. Oke, lanjut terus, kita akan pasang untuk tutup panel surya ini atau box panel surya ini.
Ya, jadi tampilannya lumayan bagus. Jadi seperti ini untuk bisa melihat output dari solar panel, dan sangat besar dia punya display dari volt dan ampere. Oke, lanjut kita akan pasang perkabelannya. Ya, jadi seperti ini ya, dia punya volt dan ampere meter ya. Jadi sudah dipasang di bagian panel atau box panel. Jadi tampilan displaynya lumayan besar. Ya, jadi kita melihatnya lumayan cakep. Lebih mantep dilihatnya jadinya ya. Displaynya agak besar. Ya, jadi seperti ini. Displaynya sekarang dari solar panel menyatakan 115 volt. Dan ampernya 17,6. Ya, jadi baterai terbaca 50 volt. Persentase 77 volt. Jadi 77%. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk sharing atau berbagi volt ampere meter digital. Sehingga bisa memonitor dia punya solar panel outputnya ya. Jadi ini 116 volt output dari solar panel langsung dari atas. Seperti itu. Oke, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.